Itu dia antara ceritanya yang kami bawakan untuk anda dalam Borak Viral pada hari ini. Dan kita juga kalau lihat mengenai industri seni kita, kehilangan orang yang kita jadikan sebagai idola. Dan sebenarnya seni ini tak pernah habis. Seni ini bukan saja dalam bidang lakonan, tapi seni ini juga boleh kita pecahkan dalam tarian, seni dalam pelajaran. Kan? Ada macam-macam kan? Macam-macam. Dan macam tadi Muaz cakap, bukan sahaja tertera kepada lakonan dan sebagainya. Ini ada satu video juga menceritakan seorang insan ataupun legenda yang cukup memberi inspirasi banyak kepada insan-insan dalam industri kita, anak-anak seni kita. Jom kita saksikan. Getaran jiwa melanda hati. Ramak penggali itu bahasakan kita dah. Memang betul dia cakap. Kau tu mana ada bahasa panggil orang, oi, oi, oi. Bahasa menunjukkan bangsa tau. Ha, dan Kodin. Kau juga sama. Dia ada tanah, ada ekor. Dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu je, Adik. Ada ekor atas tanah. Huruf mambang tanah. Bapa tanah. Bapa yang bersalah dalam soal ini. Bapak membesarkan Sadri dengan secara membabi buta saja. Segala apa kemauan Sadri Bapak tunaikan. Segala apa hajat Sadri Bapak sempurnakan. Sehingga Sadri pandai bercakap bohong sama Bapak. Sehingga Sadri menipu Bapak. Menipu untuk kepentingan diri. Tetapi Bapak hanya anakku Sadri. Sadri. Baik, itu dia Alhamdulillah Tan Sri P. Ramli yang memang kita sangat sanjungi segala karya yang telah pun ditinggalkan untuk kita dari segi lakonan, pengarahan, dari segi muzik, melodi yang cukup indah. Dan bila kita sebut mengenai lagu, selalunya dalam lirik lagu tu kita boleh dapat dengarkan puisi, bagaimana cara penulisannya yang sangat-sangat indah. Kan? Tapi kalau sebut mengenai puisi ini, jarang sekali kita kaitkan puisi dan juga P. Ramli. Betul. Jadi sebab itulah kita nak tanya. Kita bawakan seorang tetamu istimewa hari ini di mana ada acara Malam Puisi Getaran Jiwa P. Ramli. So, jadi untuk lebih lanjut mengenai acara ini, sama-sama kita jemput Datuk Dr. Razwan Ibrahim selaku Presiden Persatuan Pemuisi Nasional Malaysia bersama kita di atas talian. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Datuk, bersama dengan kita. Dan ya, kalau kita lihat teaser yang kita kongsikan tadi, lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli ini memang cukup indah. Dan difahamkan ini pertama kali P. Ramli diraikan sebagai pemuisi. Jadi sebagai pencetus idea ni, apa agaknya kekuatan Allahyarham Tan Sri P. Ramli yang Datuk lihat dalam karya muziknya? Baik, P. Ramli tidak perlu kita perkenalkan lagi. Namanya semerbak harum, melepasi sempadan negara, melepasi sempadan kaum, melepasi sempadan agama dan bangsa. Seniman agung yang tidak ada tolok bandingnya di negara kita hingga pada hari ini. Beliau dinobatkan seniman agung sebagai seniman, pengarah, pengubah lagu, penulis lirik, malah pemuzik dan pelawak juga. Justru dia digilai, diikuti dalam serba-serbi. Filem beliau dan lakonan beliau ditonton. Lagu-lagu suara emas beliau sentiasa berkumandang di radio, TV, media hingga hari ini. Walaupun beliau sudah lama kembali ke alam abadi. Dia masih dipuja dan disayangi dan digilai hingga wujudnya klon P. Ramli. Dia seniman agung sebenarnya, yang tiada galang ganti, tiada pengganti hingga kini. Pemuisi meliti lirik-lirik yang ditulis dan dilagukan amat indah, berirama dan puitis dengan susunan muziknya. Bahasa yang digunakan dalam filem-filemnya juga amat indah, walaupun kadangkala penuh dengan sindiran, sinis dan pengajaran. Walaupun kita dalam keadaan ketawa berdekat-dekat dalam keindahan, khususnya lirik lagu, bahasa, ciri-ciri puisinya amat indah. Justru kami ingin mengangkat P. Ramli sebagai seorang pemuisi legenda yang boleh diterima oleh semua golongan masyarakat. Gelaran pemuisi legenda kepada P. Ramli ini dirasakan amat tepat kerana boleh
dikatakan karya-karya beliau diterima dan dipahami oleh semua golongan masyarakat. Baik. Okay. Lirik, ya. Dan lirik yang ditulis P. Ramlee termasuk contohnya Tiada Kata, Cantik Bahasa, ya, adalah satu lirik yang pernah diulas oleh pengkaji bahasa. Penggunaan kata dari segi tata bahasa yang dikatakan sangat baik dan mematuhi sistem bahasa Melayu. Baik, Datuk. Kebetulan kalau kita lihat puisi-puisi yang indah yang seperti Datuk katakan tadi, membuatkan satu idea untuk pemuisi untuk terus aktif. Cuma dalam keadaan pandemik ini, kita semua sudah maklum bahawa program yang akan diadakan pada malam ini dalam talian. Jadi bagaimana agaknya idea dan juga kita nak ialah kehebatan ini akan diteruskan walaupun dalam talian, tapi kemeriahannya masih lagi sama, Datuk. Baik, pemuisi merupakan NGO sastra yang memfokuskan pada karya-karya berbentuk puisi dan puitis. Ya. Jadi dalam pandemik ini, banyak program-program kita telah kita jalankan melalui dalam talian. Ya. Dan kita dapati banyak sambutan yang diterima dalam program-program yang kami jalankan. Penerimaan masyarakat terhadap program ini sangat-sangat menggalakkan dan kita boleh lihat daripada beberapa program yang kita adakan, malah kita mendapat anugerah daripada Malaysia Book of Records sebagai dalam satu program itu kita dapat mengumpul video puisi yang terbanyak dalam satu program. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan bersama kami. Setahu kami, acara ini akan berlangsung pada malam ini, betul? Ya, betul. Nah, antara nama-nama besar yang akan muncul malam ini, siapakah? Baik, antara nama-nama besar yang akan muncul termasuklah dua orang sastrawan negara, iaitu Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh, seorang lagi sastrawan negara, Datuk Dr. Zurna Hassan. Dan selain daripada itu, terdapat juga sastrawan-sastrawan lain, iaitu sastrawan Datuk Profesor Emeritus Dr. Hashim Yaakob, Tan Sri Hamad Kamafiah Cik Osman, Datuk Profesor Dr. Awang Sarian, Datuk Sri Profesor Dr. Awang Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, Dr. Al-Fatmi Jahari, dan juga terdapat lagu-lagu puisi yang dinyanyikan oleh Ahmad Ramli, Yuzailan Yunus dan Man Kayan. Dan selain daripada itu, berasmi pada malam ini iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu Datuk Dr. Nozari Hamad akan turut juga mempersembahkan sebuah bacaan puisi. Ya. Dan sebagai kemuncaknya, kami juga membawa artis popular iaitu Datuk Awi. Ya, Datuk Awi dan cucu P. Ramlee, Najwa P. Ramlee, untuk membuat persembahan. Datuk Awi akan menyanyikan lagu P. Ramlee dan samping itu juga beliau juga akan membacakan sebuah puisi yang menarik. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Razwan Ibrahim selaku Presiden Persatuan Pengerusi Nasional Malaysia. Kita harapkan pada malam ini ramailah dapat menyaksikannya sekali lagi. Boleh saksikan di Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. All the best Datuk and the team. Ya, tahniah juga dalam kita pandemik ini pelbagai acara yang telah dilakukan demi memartabatkan puisi yang ada, terutamanya melibatkan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Baiklah, bagi anda semua, pastikan anda saksikannya jam 9 malam di Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.